Iki ne cilik ya. Iki ne dikuaci enak lah ini. Iki ne. Watusan. Watus iki ne. Mas Ramji. Godok. Nek nek tunggu banyu banyu panas kan? Wah banyu adem. Banyu anget waktu airnya. Tadi seduhan. Rasanya ngomong apa sih di jur banyu nih sih tumbi. Banyu. Ini kan yang naik kurungan. Cari. Cici cukup pak. Jadi nggak ya, cici banyak. Hah? Berarti kok hidupmu udah jadi banyak bulu kurma ono iku? Tapi tujuannya nang ngono. Hah? Tujuannya nang ngono. Ya ya ya. Ini. Iro, panjir di suai. Di suri. Ya, kenan kenan. Suri. Ora ora. Suri ya. Suri bro, suri bro. Dipotong-potong, bro. Saya ya wijine ditokne intine. Piro kuwi lagi piro kowe? Ditok. Piro jumlahe 7 ngono ya. Oh, ganjil. Ya 7 ngono ya. Ji, loro. Telu. Nek telu kan isih kurang kan. Ora lagi ya. Songo itu jelas. Nek telu sih anje po ya. Telu. Pat. Pat tanpa pat. Wis wae, terus tengki kumat 6 iki. Timbu iki. 5. Oke, rewang po. Terus nang loro. 6. Itu pesan kian kayak kulur lah. Oke bro, bagaimana rasanya bro? Misui lah kan tak bilang jam misui so tapi tumben ya, banyu ini sampai berubah coklat enggak tutupin yang ngono kan banyu ini kan di gawe sahure atau di pokoknya ngono enggak langsung diombe. Oh berarti bro ki ngombe ini ngesok bro ora saya ki bro. Ini urung mateng bro, terus ini direndam ya. Ntar ini ben metu, terus cara ning lambung kan langsung dicerna. Berarti kurma iku api kanggo pencernaan kan. Tutup ini ngono. Langsung. Di sini, Jom. Kok langsung dimut ngono kowe? Hah? Untung dikalor loh, John. Oke, baiknya ini dianjurkan untuk dicampur madu ya, bro. Panas campur madu, bubuk madunya nggak ada ya tidak dicampurin. Iya, oh, cuki mayones an. Mayones enek madu nih. Ini tapi diminumnya besok pagi sahur. Direndam ini bagus untuk pencernaan katanya. Ditunggu live sound-nya ya, besok kita unboxing. Unboxing setujuh biji kurma beserta airnya kita minum bagaimana rasanya. Live. Oke bro, cukup di sini. Besok kita pasti sambung lagi ya, bro. Salam Andi Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Oke. Okay.